Ini kondisi Masjid Nabawi jam sekitar jam 2.20 pagi hari. Jamaah belum pada datang, masih sepi. Masya Allah. Selatan Masjid Nabawi di belakang masjid ini. Ini kubah hijau makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Bismillah. Bisa nih. Makam Rasul. Ini mimbar Rasul. Ini mimbar Rasul. Di depannya tempat muadzin. Di situ muadzin itu. Raudhah Naman kali. Antara mimbar sama makam Rasul. Nah, di sini Raudhah. Taman surga. Ini imam. Tempat imam salat. Nah, ini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Abu Bakrin. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Abu Bakr. Waalaikumsalam Rasul. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Thank you.
Kifah Bani Sa'diyah, tempat pembaiatan Abu Bakar Ash-Shiddiq di sini. Nanti kita ke sana. Ini Masjid Nabawi. Lah, wow, lurusnya sakit, Pak. Nah, ini dari pintu gerbang utama di sini langsung lurus ke barat. Lalu kita bisa jumpa di sini. Mari kita mendekat. Ini sisi barat dari Masjid Nabawi. Ada kucing. Mboten no ngidul. Amat ngidul. Nggih. Pintu masih ditutup. Enggak bisa masuk. Ini ada kurma. Pohon kurma. Sokafiat Bani Sa'idah. Sokafiat Bani Sa'idah. Ya, sekarang jadi taman saja di dalamnya. Okay. Di sini pembaiatan Abu Bakar Ash-Shiddiq jadi khalifah yang pertama. Nah, ini pengisian zam-zam di Masjid Nabawi. Pakai nozzle kayak ngisi minyak. Pintu Bilal, di mana kalau dibuka ini bisa masuk ke Raudhah. Dibuka belok kanan masuk Raudhah. Soalnya yang di sana itu ditutup tirai. Di sana itu nggak bisa. Biasanya di sini buka langsung belok kanan bisa. Ini menjelang maghrib masih 1 jam, masih lama. Jemaah masih lengang, belum padat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Abu Bakrin. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Abu Bakrin. Assalamualaikum ya Ahmad. Assalamualaikum.
Thank you.